menyusuri jalan setapak berbatu ini. Untung drivernya pro, anak buah Rosi. Sebenarnya jalan kaki juga bisa, tapi motor juga bisa dibawa ke sini. Allahu Akbar. Seluruh kembali lagi bersama Aljago. Akhirnya Aljago sampai juga ke Bukit Batu Cigunung. Setelah melalui jalan yang berkilau-kilau dan yang bikin deg-degan. Tapi ngomong-ngomong, sebelum kalian menyaksikan video ini, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, karena subscribe itu gratis. Oke, kita ikuti reviewnya. Nah, batu ini seluas itu. Sepertinya ini batu granit atau batu kapur. Tidak, tidak. Kita coba naik ke bawah, Lur. Ini merupakan batu granit. Terbentuk ribuan tahun lalu di zaman purba. Sama warga di
bisa dijadikan bahan marmer atau bahan granit atau bahan keramik. Jadi kita bisa melihat view dari ketinggian yang sangat indah dan gunung-gunung yang diselimuti kabut karena cuaca rada mendung. Tadinya sih kita niat mau berangkat subuh, cuman drivernya kemoloran. Cuman aja gue merasa aneh, ini sepertinya rapi seperti buatan manusia, tapi kalau ini buatan manusia dibuat untuk apa, tidak ngerti. Ini rapi. Tapi ini semuanya batu. Keajaiban Tuhan. Jadi kita harus terus bersyukur. Bersyukur dalam segi apapun, dalam keadaan apapun, karena Tuhan menyayangi kita semua. Cie. Thank you.
Tempat ini belum banyak orang tahu. Hanya yang tahu itu ya orang-orang tetangga yang dekat aja. Dan warga menyebutnya ini Karang Lenang. Bukit Batu ini disebut warga Karang Lenang. Karang Lenang itu kalau diartikan karang itu batu, lenang itu bersih, botak. Jadi batu yang bersih seperti ini. Tapi bagi kalian saya recommended banget ke tempat ini karena kalian bisa melihat view yang sangat indah. Apalagi kalau kalian datangnya pagi-pagi banget bisa melihat sunrise. Okay, ikuti terus AA Jago. Mudah-mudahan kedepannya tempat ini bisa jadi destinasi wisata di Tasik. Tempat ini berada di Desa Cigunung, Kecamatan Warung Ponteng, Tasikmalaya. Dan AA Jago recommended banget buat kalian yang mau ngecamp di sini, mau sekedar menikmati pemandangan pagi atau sore hari. Dan motor juga bisa masuk ke sini kalau kalian gak mau capek. Tapi kalau jalan kaki juga bisa, motornya titipin ke rumah warga. Dan tempat ini gratis lur. Dan ini AA Jago naik lagi ke atas, ke lebih atas lagi. Jadi kita bisa melihat view yang sangat indah lagi. Dan suasananya sangat adem. Terdengar suara kicauan burung-burung yang asri. Dan burungnya masih lumayan banyak di sini. Karena tidak ada orang yang morok atau mengambilnya. Oke seluruh, demikian sedikit review dari Karang Lenang atau Bukit Batu Cigudung ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika kalian menyukai video ini silahkan like, comment, and share. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Terus ikuti protokol kesehatan. Terus berbahagia, terus bahagia, terus tersenyum. Oke, saatnya pamit. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.
Mas.